Viral di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan seorang ibu yang kreatif menyulap barang-barang bekas menjadi media tumbuh tanaman. Uniknya, barang bekas yang dipakai merupakan barang elektronik hingga kloset duduk. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @nia_syakiera, terlihat halaman rumah yang dipenuhi oleh barang bekas. Ternyata, ibu tersebut telah memanfaatkan barang bekas yang ada menjadi lebih berguna. Tampak pula sebuah kulkas yang dibuka lebar dan dipenuhi tanaman. Lalu, ada juga mesin cuci bekas yang dipakai untuk menyimpan tanaman yang ukurannya besar. Selain itu, terlihat sebuah kloset duduk yang dijadikan pot tanaman. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali dan mendapat beragam komentar dari warganet.